Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lagu berikut mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita setia pada Tuhan, ya. Dalam Keluaran 34 ayat 6 mengatakan bahwa Allah itu pengasih, penyayang, ya, pada semua umat-Nya. Bahkan Allah itu setia, ya. Kesetiaan Tuhan itu memberikan kepastian. Kesetiaan Tuhan itu memberikan jaminan bahwa kita selalu dijaga sama Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak sekali tentu godaan yang menggoda iman kita. Misalkan hanya sebuah karena jabatan, kita harus meninggalkan iman kita, berbalik kepercayaan kepada agama seberang. Mari Bapak Ibu belajar setia kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan yang menjamin bahwa kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pun akan menjaga hidup kita. Jangan kita jual iman kita kepada mungkin harta, tahta, bahkan wanita, Bapak Ibu. Terutama soal pasangan hidup, ya. Hanya karena pacar kita beda agama, kita beda keyakinan. Jangan sampai, Bapak Ibu. Mari, ya, kita belajar setia sama Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, hidup kita selalu dalam naungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.